ini adalah Bolbitis heudoloti ya. Jadi ini batang yang dulu saya pernah potong di sini, tapi memang dia tumbuh ya. Nah, untuk saya akan coba untuk memperbanyaknya. Caranya begini nih. Jadi ini batang-batang yang tidak berfungsi seperti ini tuh kita ambil, kita bersihkan. Nah, ini kan sudah ada tunas baru nih. Jadi di sini kenapa nggak tumbuh? Jadi kita akan potong untuk batang yang sebelah sini ya, biar dia menumbuhkan tunas baru juga ya di sini. Nah, untuk cara pengikatannya bisa memakai benang, bisa memakai plastik yang elastis seperti ini. Tapi saya sarankan sebelum mengikatnya, teman-teman harus siapkan ini adalah rockwool hidroponik. Jadi sebelum mengikat ke batu atau ke pakis, tempel dulu rockwool hidroponik ini untuk menghindari dari kebusukan apa namanya batang ya, batang tunas baru nanti ya. Nah, seperti ini. Jadi saya lebih menyarankan tidak diikat. Nanti mungkin kalau misalkan tunasnya memang sudah tumbuh-tumbuh yang lebih banyak lagi, boleh nanti teman-teman dipindahkan seperti ini. Dan kita ikat dengan plastik yang elastis seperti ini. Nah, begini caranya teman-teman. Jadi Bolbitis heudoloti itu bisa dipotong-potong beberapa bagian ya, hingga dia mengeluarkan tunas. Nah, seperti ini ya, seperti ini dipotong, ini pun juga bisa kita potong untuk dia mengeluarkan tunas baru. Kalau akar-akarnya dibiarkan saja, dia akan menempel nanti ke batu yang ini ya. Tapi ini fungsi dari rockwool hidroponik itu untuk menghindari dari kebusukan batang dari Bolbitis heudoloti ya. Nah, mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat ya sharingnya. Ini adalah merupakan cara praktis atau cara untuk membudidaya untuk pemula ya. Terima kasih. Bias kasusnya tidak mempunyai akar. Ini jenisnya golden ya. Jadi kalau mau kita ikat pun juga sebenarnya kalau kita ikat di sini juga bisa ya, memakai benang. Hanya bingung ya kalau misalkan kita ikat di bagian batang itu kan tidak boleh ya. Jadi antisipasinya seperti ini teman-teman, kalau memang kasusnya Anubias golden ini tidak mempunyai akar. Jadi kita ambil ini cukup dengan tangan seperti ini. Ini fungsinya biar dia mengeluarkan tunas baru. Jadi semakin banyak nanti. Seperti ini. Nah, ini kita semua udah ambil. Lalu kita siapkan ini adalah rockwool hidroponik. Sebelum diikat ke batu, jadi kita pasang rockwool untuk menghindari dari kebusukan ya. Busukan batang. Nah, seperti ini. Nah, ini aja di sini. Oke. Dan siapkan plastik yang elastis seperti ini. Kalau misalkan kita pakai benang, saya sarankan itu tidak. Jadi dia nanti karena memang tidak boleh untuk mengikat ke batang, dia harus mengikat ke akar. Tapi karena memang akar kasusnya tidak ada, jadi kita siapkan apa namanya plastik yang elastis seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini cara-cara yang simpel dan praktis bagi teman-teman untuk membudidaya Anubias ya. Jadi nanti ini kita tunggu dari proses untuk apa namanya
menumbuhkan tunas baru ya. Kalau mau semua diambil juga daunnya boleh. Seperti ini. Seperti ini. Jadi kita sisakan dua. Jadi ini nanti kita tunggu untuk tunas barunya ya. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit saran dan masukan buat teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.